Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ihsan yang dimuliakan Allah, kita masih mentadabburi hadis ke-23 dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah an Abi Malikin Al-Harith Ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ardi was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diyaun wal-qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famuqtiquha aw mubiquha. Rawahu Muslim. Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu sebagian dari iman. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan ucapan subhanallah dan alhamdulillah, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, kesabaran adalah sinar, Al-Quran adalah hujjah yang membelamu atau hujjah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya, ada yang memerdekakan dirinya sendiri, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Muslim. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, bagian yang kita bicarakan pada pertemuan yang lalu adalah kalimat atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Yang artinya Al-Qur'an itu adalah hujjah yang akan membelamu atau hujjah yang akan menuntutmu di akhirat nanti. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah membicarakan tentang interaksi terhadap Al-Qur'an. Interaksi kita terhadap Al-Qur'an ini Bapak Ibu akan sangat menentukan posisi kita nanti. Apakah kita akan dibela oleh Al-Qur'an atau justru sebaliknya, Al-Qur'an akan meninggalkan kita, Al-Qur'an akan menuntut kita. Maka sikap kita terhadap Al-Qur'an harus kita ketahui dengan baik dan benar. Bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan Al-Qur'an? Para ulama umpamanya menjelaskan bagaimana kita harus bersikap terhadap Al-Qur'an. Interaksi kita terhadap Al-Qur'an itu yang pertama kita membacanya, kemudian memahaminya, selanjutnya mengamalkannya dan mendakwahkannya. Bapak dan Ibu, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada bagaimana kita memahami Al-Qur'an. Dr. Yusuf Al-Qurtawi dalam salah satu bukunya menjelaskan makna mengamalkan Al-Qur'an. Beliau menjelaskan di antara makna mengamalkan Al-Qur'an adalah pertama, menjadikan Al-Qur'an sebagai panutan atau ikutan. Kemudian menjadikan Al-Qur'an sebagai jalan hidup. Selanjutnya menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber hukum. Kemudian menjadikan Al-Qur'an sebagai aturan dakwah.
beriman kepada Al-Quran secara total. Dan yang terakhir yang beliau jelaskan dalam buku ini adalah memberikan perhatian terhadap apa-apa yang menjadi perhatian Al-Quran. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah, atau saya sudah menjelaskan sebagian dari apa yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam buku ini tentang makna mengamalkan Al-Quran. Di antara yang sudah kita jelaskan adalah, pertama, menjadikan Al-Quran sebagai panutan atau ikutan. Hal ini Bapak dan Ibu bisa kita lihat dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Kemudian Allah jelaskan lagi dalam surat Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wa may wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, katakanlah hai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang beriman, jika kalian semua benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah aku, kata Rasulullah. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian dijelaskan lagi dalam surat Al-Maidah ayat 50 ayat 15. Ya ahlal kitabi, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir, qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu rasul kami menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini beberapa ayat yang kita jadikan sebagai dasar bahwa kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan meneladani serta mengikuti petunjuk Rasulullah merupakan salah satu makna dari mengamalkan Al-Qur'an. Bapak dan Ibu, selanjutnya makna lain dari mengamalkan Al-Qur'an adalah menjadikan Al-Qur'an sebagai jalan hidup. Menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidup. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 16, Allah berfirman, Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minal zulumati ilan nur biizni wa yahdi ila sirati mustaqim. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Kemudian Allah jelaskan juga dalam surat Thaha ayat 123, Fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku atau petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Kemudian Allah jelaskan juga dalam ayat, dilanjutkan dalam surat yang sama ayat 124 dan 126 yang menjelaskan kepada kita,
bahwa kita wajib menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidup yang merupakan salah satu makna daripada mengamalkan Al-Quran. Kemudian yang sudah kita jelaskan juga pada pertemuan yang lalu adalah menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum. Menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum merupakan salah satu makna dari mengamalkan Al-Quran. Allah jelaskan oleh beberapa ayat. Selanjutnya kita masuk kepada yang berikutnya, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai aturan dakwah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, salah satu makna mengamalkan Al-Quran adalah menjadikan Al-Quran sebagai aturan dakwah. Sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai aturan dakwah, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu makna dakwah, Bapak dan Ibu. Seringkali kita kalau mendengar kata dakwah, yang terbayang oleh kita bahwa dakwah itu bentuknya ceramah atau tablik akbar atau khutbah Jumat atau pengajian seperti ini, itu yang sering terbayang dalam benak kita kalau kita mendengar kata dakwah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sebenarnya dakwah memiliki makna yang luas. Dakwah tidak hanya khutbah Jumat, tidak hanya tablik akbar, tidak hanya pengajian seperti ini atau ceramah atau yang lain-lain yang sejenisnya. Dakwah sesuai dengan makna bahasanya, karena dakwah itu berarti mengajak. Dakwah artinya mengajak, dakwah artinya memanggil, dakwah juga artinya menyeru. Mengajak, memanggil, menyeru. Yang diajak siapa? Dari mana ke mana? Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, itu arti dakwah menurut bahasa. Sedangkan dakwah menurut istilah agama, dakwah itu adalah kita mengajak manusia. Kita mengajak orang lain dari yang asalnya tidak mengerti menjadi mengerti. Tidak mengerti itu bahasa agamanya bodoh. Ya, bodoh. Kalau bahasa aslinya jahil. Jahil itu artinya tidak mengerti. Tapi kalau kita dengar kata jahil itu enggak suka ya. Jahil. Padahal jahil itu artinya biasa, Pak. Kalau dibilang ke Anda jahil itu, maksudnya biasa. Maksudnya Anda tidak mengerti. Jadi dari yang asalnya tidak mengerti, kita bikin dia mengerti, kita sudah berdakwah. Kita ajak ya, yang asalnya tidak mengerti, tidak paham, ya, kita berikan ilmu kepadanya jadi mengerti. Berarti kita sudah mendakwahi dia. Jadi kita mengajak dari ketidakfahaman menjadi paham, menjadi mengerti. Dari bodoh menjadi ilmu. Dari yang asalnya sesat, ya, sesat itu jauh dari Al-Quran, jauh dari tuntunan Rasulullah SAW, ya. Melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama. Nah, kita ajak menuju hidayah, petunjuk. Maka kita sudah berdakwah. Kemudian dakwah juga berarti kalau kita mengajak orang yang asalnya berbuat maksiat, ya, berbuat maksiat dengan berbagai macam jenis, macam atau modelnya,
kita ajak supaya meninggalkan perbuatan maksiat tersebut, kita berarti sudah berdakwah. Nah, jadi kalau kita memahami Bapak dan Ibu arti dakwah seperti ini, ya, berarti dakwah itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Jadi dakwah itu bukan tugas para ustadz atau tuan guru atau ulama atau kiai, tapi siapapun kita, kita bisa berdakwah atau menjalankan peran dakwah. Nah, dalam satu kesempatan Said Hawa pernah mengatakan, setiap kita bisa menjadi guru bagi orang lain. Guru itu kita mengajarkan suatu ilmu kepada orang lain. Ya. Sebagai contoh umpamanya, kita bisa membaca Al-Quran, kemudian kita mengajari seseorang, orang yang tidak bisa baca Al-Quran, sehingga kemudian bisa baca Al-Quran, berarti kita sudah bisa berdakwah. Ini kan pekerjaannya sangat gampang. Kita Bapak Ibu bisa membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu bacaan yang wajib di dalam sholat. Ada orang tidak bisa baca surat Al-Fatihah, kita ajari sehingga dia bisa melaksanakan sholat. Kita sudah bisa berdakwah. Jadi pekerjaan atau tugas dakwah ini sesungguhnya bisa dilakukan oleh setiap kita, setiap muslim. Bukan pekerjaan yang berat, bukan pekerjaan yang susah untuk dilakukan. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada kita, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Jadi apa maknanya? Maknanya adalah kita bisa memberikan sesuatu yang kita miliki kepada orang lain, yang kita punya orang lain tidak punya. Itulah makna dakwah dalam arti luas. Jadi kita mengajar, menyeru manusia, memanggil manusia. Asalnya tidak tahu menjadi tahu, asalnya bodoh menjadi berilmu, asalnya tersesat kemudian dia meninggalkan perbuatan sesatnya menuju hidayah, petunjuk, maka itulah yang disebut dakwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umpamanya memberikan pesan kepada kita. Beliau mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Kita belajar Al-Qur'an, kemudian kita bisa baca Al-Qur'an. Kemampuan kita dalam hal membaca Al-Qur'an, kemudian kita ajarkan atau kita berikan kepada orang lain, maka kita sudah melakukan salah satu daripada tugas dakwah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dakwah ini mengajak, memanggil atau menyeru manusia kepada Islam, ya, kepada Islam. Nah, kemudian para ulama membuat aturan. Dakwah ini adalah ibadah. Dakwah adalah ibadah. Maka setiap ibadah itu ada aturannya, ada pedomannya, ada petunjuknya, agar kita tidak salah dalam melaksanakan tugas ini. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya, seperti yang pernah saya sampaikan dahulu, ibadah itu ada syaratnya agar ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mendapatkan pahala. Kemudian ibadah itu, perbuatan tersebut memang menjadi bernilai ibadah. Dan Bapak dan Ibu, ada beberapa ayat yang dapat kita baca dalam Al-Quran, dan ayat itu memberikan pelajaran penting buat kita dalam hal aturan dakwah. Kita lihat umpamanya surat Yusuf ayat 108. Surat Yusuf ayat 108. Mari kita tadabburi ayat ini berkaitan dengan aturan dakwah. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili adu'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin."
Allah berfirman, kul, katakanlah. Ini perintah, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Kemudian perintah juga kepada kita sebagai umatnya. Kul, katakanlah. Katakanlah hai Muhammad, hadhihi sabili. Inilah jalanku. Inilah jalanku. Adu ilallah, aku berdakwah kepada Allah. Inilah jalanku. Jalanku itu berarti Al-Quran. Jalanku itu berarti Islam. Jalanku itu adalah semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuknya, tuntunannya, pedoman yang disampaikan kepada kita itu adalah jalanku. Kemudian ad'u ila Allah. Aku berdakwah kepada Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, para ulama kita menjelaskan tentang satu kaidah penting yang berkaitan dengan dakwah. Dakwah tadi artinya mengajak, menyeru, memanggil manusia kepada Islam. Jadi ad'u ila Allah ini artinya kita berdakwah kepada Allah, Bapak dan Ibu. Kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita berdakwah kepada Islam. Kita berdakwah kepada Allah, berdakwah kepada Islam, bukan kepada yang lain. Jadi dakwah yang kita lakukan harus kepada Allah, harus kepada Islam, bukan kepada yang lain. Kepada yang lain itu apa contohnya? Kepada yang lain contohnya kepada individu tertentu, kelompok tertentu, ormas tertentu, yayasan tertentu, apalagi Pak, partai tertentu, itu enggak boleh. Dakwah harus kepada Allah. Ad'u ilallah. Dakwah kepada Allah artinya dakwah kepada Islam, dakwah kepada Al-Qur'an, dakwah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pedoman pertama dalam berdakwah. Dakwah kita mengajak orang itu kepada Allah, kepada Islam, kepada Quran. Tidak boleh kita mengajak manusia untuk mengikuti person tertentu, golongan tertentu, kelompok tertentu, firqah tertentu, organisasi tertentu, ormas tertentu, yayasan tertentu, partai tertentu, atau apapun namanya selain Islam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, lembaga, organisasi, yayasan, ormas, atau bahkan mungkin partai, kalau kita jadikan itu sebagai, kalau kita kaitkan dengan dakwah, itu tidak lebih daripada sarana, Bapak dan Ibu, bukan tujuan kita. Jadi kalau kita mengajak umpamanya orang untuk ikut organisasi kita, organisasi itu bukan tujuan, tetapi sarana. Sarana untuk mendakwahkan Islam. Kalau kita mengajak umpamanya seseorang untuk ikut kita dalam yayasan tertentu, yayasan itu bukan tujuan daripada dakwah. Yayasan itu tidak lebih daripada sekedar sarana untuk berdakwah. Begitu juga mungkin partai. Kalau saya, Bapak dan Ibu umpamanya mengajak Bapak dan Ibu semua ikut partai saya, partai saya partai Islam, itu bukan berarti Bapak dan Ibu saya ajak untuk ikut partai saya dalam hal menjadikan partai itu sebagai tujuan, tetapi partai politik itu tidak lebih daripada sebagai sarana untuk memperjuangkan Islam. Dakwah harus tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, terkadang kita atau sebagian orang tidak bisa bedakan mana sarana, mana tujuan. Ini yang jadi masalah. Bapak dan Ibu, kalau kita menjadikan lembaga,
lembaga kah, atau ormas kah, yayasan kah, partai kah, sebagai tujuan, pertama itu bertentangan dengan aturan Al-Quran. Yang kedua, kalau kita menjadikan institusi tersebut sebagai tujuan, maka kita akan menumbuhkan sifat fanatisme yang bertentangan dengan ajaran agama, fanatisme atau hizbiyah. Ya. Jadi timbul fanatik, fanatiknya itu bukan kepada agama, fanatiknya bukan kepada Islam, fanatik bukan kepada sunnah Rasulullah, tapi fanatik kepada kelompok, fanatik kepada golongan, fanatik kepada ormas, fanatik kepada yayasan, atau bahkan mungkin fanatik kepada partai. Akibatnya apa? Akibatnya Allah mengatakan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok membanggakan kelompoknya masing-masing. Ini tidak dibenarkan. Sehingga kalau ikut kelompok saya dia selamat, yang tidak ikut kelompok saya tidak selamat. Nah, ini kan bahaya. Yang ikut kelompok saya benar, yang tidak ikut kelompok saya batil. Bahaya, Pak. Ini fanatisme. Kenapa? Karena dia menjadikan kelompoknya, golongannya sebagai tujuan, bukan sebagai sarana. Kalau kita menjadikan kelompok itu, institusi itu, ormas itu, atau bahkan mungkin partai politik itu sebagai sarana, enggak ada masalah. Terus kita sama-sama berjuang untuk memperjuangkan Islam. Kita sama-sama untuk i'la'u kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Anda berjuang lewat ormas A, saya berjuang lewat ormas B. Anda berjuang lewat partai politik A, saya berjuang lewat partai politik B. Apa yang jadi masalah? Tidak ada masalah. Sama-sama ingin mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, sama-sama ingin meraih surga, sama-sama ingin mendapatkan pahala. Pahala apa? Pahala dakwah. Kadang perpecahan yang terjadi di tubuh umat Islam ini sebab salah satu sebabnya adalah fanatisme. Fanatisme, apa itu fanatisme kepada individu tertentu, fanatik kepada organisasinya, fanatik kepada kelompoknya, fanatik kepada ormasnya, fanatik kepada partainya, jadi masalah. Sehingga kemudian yang terjadi adalah saling salah menyalahkan, sesat menyesatkan, bid'ah membid'ahkan, bahkan sampai kafir mengkafirkan. Itu terjadi dalam sahah dakwiyah, dalam lapangan dakwah. Tapi kalau kita memahami bahwa itu semua adalah sarana, tidak lebih daripada sarana, bukan tujuan. Tujuan kita adalah Islam, tujuan kita adalah menjadikan bagaimana Al-Quran ini bisa hidup di bumi ini, menjadikan sunnah Rasulullah SAW sebagai, atau menjadikan Rasulullah sebagai idola kita, panutan kita. Ya. Jadi ini kaidah yang pertama. Ad'u ilallah, aku berdakwah kepada Allah, kepada Islam, kepada Quran, bukan kepada yang lain. Yang lain-lain tidak lebih daripada sarana untuk menjalankan dakwah tersebut. Bapak dan Ibu, kemudian yang kedua, ini kata, ini makna ad'u ilallah, aku aku berdakwah kepada Allah. Kemudian yang kedua, ala basiratin. Nah, katakanlah Muhammad, ini adalah jalanku, aku berdakwah mengajak manusia kepada Allah, ala basirah, berdasarkan basirah. Apa arti basirah? Di terjemahan Quran ini basirah diartikan sebagai hujah yang nyata. Itu terjemahan hujah yang nyata. Ada makna basirah yang menarik untuk saya sampaikan di sini, Bapak Ibu, yang disampaikan oleh salah seorang ulama besar di Saudi Arabia, mantan mufti Saudi Arabia, Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin. Dia menjelaskan makna basirah. Basirah, basirah itu kata beliau yang pertama ilmu. Ilmu. Ya.
Jadi kalau berdakwah dengan basirah artinya berdakwah berdasarkan ilmu. Yang kedua, basirah itu adalah memahami cara berdakwah. Al-ilmu bi kaifiyati dakwah atau al-ilmu bi kaifiyati isal dakwah ila nas. Dakwah basirah itu artinya ilmu atau mengetahui cara menyampaikan dakwah kepada manusia. Dan yang ketiga, arti basirah adalah mengetahui kondisi objek dakwah atau mengetahui kondisi manusia yang dakwah itu akan disampaikan kepada mereka. Itu tiga makna basirah. Saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, basirah artinya ilmu. Kita ini berdakwah, yang kita sampaikan adalah Islam. Maka syarat yang pertama yang harus kita miliki adalah kita harus memiliki ilmu tentang apa yang kita dakwahkan. Mustahil Bapak dan Ibu kita mau menyampaikan Islam sementara kita tidak mengerti Islam. Mustahil kita ingin mengajarkan ilmu sementara kita tidak punya ilmu. Ada pepatah Arab yang sangat populer bunyinya faqiru syai la yu'ti. Orang yang tidak punya tidak bisa memberi. Orang yang tidak punya tidak bisa memberi. Kita ini ingin menyampaikan dakwah. Dakwah itu adalah ilmu. Dakwah itu adalah Al-Qur'an. Dakwah itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah itu adalah ilmu yang diwariskan oleh para nabi, para ulama kepada para ulama kemudian diwariskan kepada kita semua. Ini ingin kita sampaikan kepada orang. Apa maknanya? Maknanya orang yang ingin menyampaikan sesuatu harus punya pengetahuan tentang sesuatu tersebut. Tadi kalau kita katakan siapapun bisa melakukan peran dakwah, sekecil apapun atau sesedikit apapun pengetahuan yang dimilikinya, dia bisa beri kepada orang. Kita Bapak Ibu bisa mengajarkan satu ilmu yang kita miliki yang orang tidak punya. Tadi saya kasih contoh, kita bisa membaca Quran. Ada teman kita nggak bisa baca Quran, kita ajarkan Quran, kita sudah bisa berdakwah karena kita punya sesuatu pengetahuan tentang Al-Quran. Kita bisa mengajarkan kepada orang lain tentang tata cara sholat. Ada orang tidak bisa sholat dengan alasan saya tidak bisa sholat. Kita ajarkan kepada dia. Artinya apa? Kita mempunyai